Safrash for Gaza! 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 Hari ini Media Malaysia berkumpul sebagai satu suara solidariti kepada rakan-rakan media kita di Gaza yang bertaruh nyawa untuk menyampaikan berita kekejaman rejim Zionis Israel di bumi Palestin. Hanya dalam tempoh 6 minggu, lebih daripada 40 pengamal media telah terkorban akibat tindakan terkutuk rejim Zionis di Gaza. Bukan sahaja mereka, malah keluarga mereka turut menjadi sasaran rejim Zionis, dibom, dibunuh dengan kejam sebagai tanda amaran kepada pengamal media agar tidak menyebarkan kebenaran yang berlaku di sana. Jadi kami Sebulat Suara berdiri di sini untuk mengecam tindakan kejam rejim Zionis ke atas pengamal-pengamal media di Gaza dan juga keluarga mereka serta seluruh anak-anak kecil dan penduduk Palestin yang tidak berdosa. Kami menggesa pengamal media seluruh dunia untuk bangkit bersuara menentang keganasan rejim Zionis dan menunjukkan sokongan kepada media di Gaza yang perjuangan mereka tidak sia-sia. Media Malaysia menyokong penuh dan ingin meniup semangat kepada pengamal media di sana untuk terus membuat liputan bagi menyebarkan kebenaran kepada dunia. Kami juga menggesa agar media-media barat menyampaikan berita yang benar, tepat tentang pembantaian rakyat Palestin oleh rejim Zionis Israel. Our job is to spread truth, not lies and propaganda. Kami juga memuji rakyat-rakyat seluruh dunia yang bertindak menjadi mata dan mulut kepada media di Gaza dengan berkongsi posting daripada media di sana di dalam media sosial masing-masing dan yang turun ke padang beramai-ramai bagi menggesa kepada genjatan senjata dan mengheret orang-orang yang bertanggungjawab dalam serangan berdarah ini ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Akhir kata, safe press for Gaza, press life matter. Dalam masa yang singkat, saya bersama rakan-rakan yang ada termasuk seluruh kawan-kawan media yang lain memberi sokongan yang baik untuk platform kita, untuk kita bersuara, untuk rakan-rakan kita yang terkorban di Gaza. Bayangkan kita di sana. Bayangkan kita di sana, kita sedang bertugas, bila balik anak-anak kita mati, keluarga kita mati dan tak tahu bila kita akan, umur kita akan panjang, seberapa panjang di sana. So, marilah bersama-sama kita rakan-rakan media untuk menyebarkan benda yang baik ini, sama-sama bersolidariti bersama rakan-rakan media yang lain. So kami telah berjaya mengumpulkan kelab dan beberapa persatuan sebanyak 26 kelab, lebih kurang persatuan dan kelab seluruh Malaysia. So setiap negeri mewakili kelab dan persatuan masing-masing dan kita minta kepada rakan-rakan media kita yang berada di state ataupun di biro untuk sama-sama berkempen. Kalau bukan fizikal, ini adalah fizikal dari kami di Kuala Lumpur dan kawasan yang dekat Kuala Lumpur. Tapi bagi kami, untuk rakan-rakan yang di state, yang bernama media, tolong sebarkan poster dan logo yang kami sediakan untuk sama-sama kita menyertai kempen SP4G, Safe Press for Gaza.